Hai, hari ini bersama Tuhan yuk melalui kesetiaan dalam pelayanan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saya harap kamu tidak menjadi tidak sabar dengan kritik dan pencarian kesalahan. Tetapi jika hal itu datang, pertimbangkanlah bahwa kamu tidaklah sempurna, bahwa kesalahan dapat terjadi, dan bahwa banyak kesalahan yang dibuat dalam hidup ini menimbulkan kecurigaan. Meskipun orang yang mengkritik memiliki kesalahan yang sama dalam pengalamannya. Banyak yang tidak memikirkan hal ini, dan akibatnya mereka tidak berbelas kasihan kepada orang lain, menghakimi orang lain dengan diri mereka sendiri, memiliki kelemahan yang sama atau lebih buruk daripada yang mereka miliki. Tetapi kita secara individu harus menjaga jalan di atas pembalasan. Kita harus menunjukkan hikmat yang paling besar saat kita melangkah, melakukan pekerjaan kita dengan kesetiaan, tidak berbelok ke kanan atau ke kiri, menjaga jalan yang lurus dengan mata yang hanya tertuju pada kemuliaan Allah. Bukan seberapa besar perasaan yang kita tunjukkan atas ketidakadilan dalam perlakuan yang membuktikan kekuatan karakter, tetapi pengendalian diri. Pemeriksaan yang teguh terhadap emosi yang kuat yang membuktikan kekuatan karakter dan roh Yesus. Pohon kehidupan di tengah-tengah Firdaus Allah akan diberikan kepada pemenang. Ini adalah hadiah yang diberikan kepada penaklukan, kerja keras, dan pengorbanan diri. Kepada orang Kristen yang bekerja keras dan berjuang dalam pertarungan iman yang baik. Kita harus berjuang dengan mulia. Dan berjuang untuk meraih kemenangan. Kasih karunia Kristus akan diberikan kepada semua orang yang berjuang dengan benar. Sekarang, anakku, perhatikanlah sesedikit mungkin apa yang orang katakan. Biarkan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan, tetapi janganlah dengan perkataan atau tingkah laku menunjukkan peninggian diri. Tuhan ingin agar kamu mengikuti jalan yang sedemikian rupa sehingga kamu akan dianggap layak untuk dipercaya dan percaya diri. Kamu memiliki kemampuan yang diperhitungkan untuk berbuat baik kepada orang lain jika kamu tidak membiarkan dirimu terbawa oleh dorongan hati. Jika kamu membuktikan bahwa kamu memiliki ketergantungan yang teguh pada Tuhan, kamu akan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan diri, dan kemudian kamu akan memberikan pengaruh untuk kebaikan. Kamu akan membiarkan cahayamu bersinar dengan sebaik-baiknya. Kamu akan berusaha untuk mewakili Yesus. Kamu tahu bahwa Juru Selamat kita dicaci maki, tetapi Dia tidak mencaci maki lagi. Ia dihina dan ditolak oleh manusia. Dan dapatkah para pengikutnya mengharapkan sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan ini? Semoga Bapa Surgawi kita yang penuh kemurahan mengaruniakan lebih banyak kemurahan kepada kita masing-masing dan semoga kita bersuka cita di dalam kasih-Nya. Melalui kesetiaan dalam pelayanan, mari jalani hari ini bersama Tuhan.